Astia Dika yang cantik ini adalah news anchor dari TV yang rupawan. Untuk itu, kepala negara mengajak para pemimpin daerah dan untuk melibatkan tokoh masyarakat dalam mengedukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan. Dan beberapa sekolah di Jakarta Selatan membuka sentra vaksinasi bagi pelajar usia 12-17 tahun. Sentra vaksinasi ini rencananya akan terus dibuka hingga 30 Juli mendatang. Kesehatan membuka fasilitas layanan konsultasi medis online atau telemedicine bagi pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala dan bergejala ringan. Selain dapat mengakses layanan telemedicine tersebut, pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri juga bisa memperoleh obat serta vitamin gratis sesuai dengan kebutuhan pasien. Penyebaran COVID-19 di tanah air yang dirilis oleh Tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada 26 Juli 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Jakarta bersama FKMUI, Lembaga Ijma, hingga CDC Indonesia melakukan survei serologi kepada 4.919 warga ibu kota guna mengetahui kadar antibodi SARS-CoV-2 dalam darah. Dan diketahui sebesar 44,5% warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19 tanpa gejala. 4.700.000 warga ibu kota pernah terinfeksi COVID-19. Kita akan berbincang bersama Profesor Amin Subandrio selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Selamat pagi Prof, apa kabar? Dan satu hasil survei yang cukup mencengangkan, sebenarnya bisa dijelaskan survei semacam apa? Survei apa ini serologi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta, FKMUI, Lembaga Eijkman hingga CDC Indonesia terkait antibodi SARS-CoV-2 di Jakarta? Ya, makasih Mbak. Jadi survei. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Dompet Duafa berkolaborasi bersama relawan layanan kesehatan Cuma-Cuma mendirikan dapur umum bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri di wilayah Kampung Tengah, Jakarta Timur. Hal ini sebagai wujud aksi nyata dalam membantu warga dalam memenuhi kebutuhan gizi selama isoman. Diperlukan adanya kerja keras dan sikap pantang menyerah. Ini dilakukan Azwar Rasul yang sudah puluhan tahun menekuni usaha di bidang menjahit yang mampu membawanya ke puncak kesuksesan karir wirausaha. Informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tayangan kami hari ini bisa kembali Anda saksikan di akun YouTube dan Instagram kami di halindonesia.itv. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Akhir kata saya, Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.